Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Muda 262. Halo motherfucker. Jadi ceritanya udah 3 hari ini gua enggak ngantor, training di rumah gitu ya, secara online. Dan di hari ketiga ini selesai lebih cepat karena ujian. Sombong amat. Dan selesai tadi sekitar jam 3an sore ya. Nah, mumpung ada waktu, gue mau coba review. Jadi singkat ceritanya, motor gue ini awalnya memang sudah bore up, dan bore upnya itu dengan ukuran piston 65,5, ya 66 lah ya. Dan untuk bore up setnya sendiri itu nggak menggunakan setnya dari BRT seperti kebanyakan orang, tapi gue menggunakan Motowan mereknya ya. Dulu waktu belinya itu sekitar 850 ribuan lah ya, dan pasangnya sekitar 150-200 ribu sekalian settingnya. Nah, pada saat itu hanya bore up aja. Jadi untuk throttle bodinya itu masih menggunakan standar dan hanya di rimmer aja. Lalu noken asnya pun sebelum di bore up itu gue udah ganti noken as yang seri S3 ya, yang untuk harian. Jadi pada saat setelah selesai bore up itu perbedaannya tidak terlalu berasa. Sorry berisik karena rumah gue ada di pinggir jalan komplek ya, lalu lalang motor, kendaraan, anak-anak. Nah, jadi bore up-nya itu nggak terlalu berasa gitu. Memang agak sedikit ngejambak gitu ya, tapi nggak benar-benar terasa gitu. Cuma enak di putaran bawahnya aja, putaran atasnya itu ya nggak terlalu benar-benar berasa seperti motor bore up lah. Dan akhirnya gue putusin untuk ganti throttle bodinya dan juga ganti noken asnya. Nah, untuk throttle bodinya sendiri gue menggunakan set BRT ukuran 34 mm. Nah, ukurannya sendiri itu berdasarkan konsultasi dari si penjualnya. Jadi ada salah satu bengkel yang punya lapak online di Tokopedia, namanya itu Camps Brother kalau nggak salah. Nah, itu dia bilang kalau untuk ukuran piston 65,5 atau 66 itu pas menggunakan throttle bodinya yang 34 mm. Nah, dalam pembeliannya sendiri throttle body ini sudah tinggal langsung pasang aja gitu ya. Ya, walaupun ada penyesuaian di lubang venturi ininya ya. Jadi ini harus dibesarin ngikutin ukuran dari si throttle bodinya. Jadi pembeliannya itu udah satu set, injektornya udah ada juga, lalu kabel TPS-nya juga udah ada juga, dan velocity yang warna kuning ini nih jelek banget warna kuning ya. Ini juga udah dapat. Dan kalau mau dipasang, selain ngebesarin lubang venturi ini, dia ngebesarin juga di lubang filternya biar si velocity ini bisa masuk. Gitu. Nah, selain throttle body ini, noken asnya pun diganti lagi jadi noken as yang seri R. Harganya itu kalau untuk throttle body Rp1.550.000 satu set ya semuanya. Lalu untuk noken asnya itu Rp550.000. Nah, untuk ongkos pasangnya sendiri sekitar 200 ribuan ya, termasuk dengan ngebesarin lubang venturinya ini. Bukan 200 ribuan, 400 ribuan. Gue pasang di bengkel Extreme ID yang ada di Limo, Jakarta Selatan. Nah, gimana sih impresinya setelah gue melakukan pergantian throttle body dari BRT dan juga noken as yang seri R gitu ya. Itu kalau menurut gue pribadi bener-bener nice, mantap banget. Bener-bener sangat berasa perbedaannya ya, di putaran bawahnya, putaran atasnya, pas lagi ditanjakan napasnya itu nggak habis. Jadi dalam artian seperti kalau kita lagi ngegas tinggi gitu, kita pelanin kan biasanya kalau motor yang throttle bodinya itu masih standar itu powernya langsung drop gitu ya. Ini enggak gitu, powernya masih tetap ngisi. Nah, ini yang paling gue suka gitu ya dari karakternya.
Dan perlu diketahui juga, ini gue open filter ya, jadi udah nggak pakai filter. Jadi sewaktu gue servis bulanan atau pas ganti oli, sekalian gue ngebersihin injektornya ini pakai injector cleaner ya. Tinggal disemprot aja dari lubang filternya sambil digas gede-gede, karena kalau nggak digas mati. Nah, paling perawatannya di situ aja. Ya, kalau ada waktu lebih, mungkin bisa dibongkar atau dibersihin dalam-dalamnya. Karena gue yakin kalau untuk pakai injector cleaner itu ya kurang maksimal ya. Dan itu kelebihannya ya. Gue mau ngasih tahu juga kekurangannya setelah gue mengganti kedua part ini. Sebenarnya gue ganti barengan itu bukan hanya throttle body, Noken As seri R, tapi gue ganti busi juga nih, ya nggak tahu sih, nggak terlalu penting. Businya itu gue beli merek Breeze seharga Rp200.000. Cukup mahal buat ukuran sebuah busi motor ya, Rp200.000. Mobil gue aja nggak nyampe segitu harganya. Lalu kekurangannya ya, setelah mengganti throttle body dan juga Noken As seri R ini, yang pertama dan pastinya tentunya konsumsi BBM-nya menjadi semakin boros ya, apalagi ini settingannya sama mekaniknya itu di settingan basah. Bukan di settingan basah sih ya, tapi belum nemu settingan yang pasnya gitu ya. Dan ini menurut gue masih terlalu basah, karena terdengar dari pada saat gue bawa itu dia agak sedikit berbet gitu ya. Ya mungkin memang terlalu basah gitu ya. Dan jujur sih settingannya gue belum nemu yang enaknya ya, yang pasnya itu belum nemu gitu. Ini konsumsinya lumayan nyedot juga ya. Yang biasanya nih ya, ketika kondisi mesin ini bore up, lalu Noken As-nya itu seri S3 dan throttle bodinya itu masih dalam keadaan standar rimmer aja, itu kalau misalnya gue mulai hari, start hari Senin gitu ya, hari Senin biasanya gue isi bensin Pertamax Rp50.000 untuk perjalanan PP dari rumah ke kantor. Nah, rumah gue ini ada di daerah Joglo, kantornya ada di daerah Foresta BSD, itu bisa bertahan sampai dengan 5 hari. Rp50.000 5 hari, itu waktu kondisi sebelumnya. Nah, begitu gue ganti throttle body dan juga Noken As yang seri R ini, konsumsinya Rp50.000 itu kalau misalnya diisi hari Senin, itu hari Rabu atau Kamisnya itu gue akan isi bensin lagi karena udah tinggal 1 bar. Dan kadang juga udah kedap-kedip 1 barnya. Ya, jadi di situ perbedaannya. Yang pertama itu bensin akan menjadi lebih boros ya. Lalu kalau untuk yang kedua, gini, kalau misalnya kalian menemui kondisi macet gitu ya, atau yang agak sedikit tersendat-sendat gitu di jalan raya ya, motornya itu kayak jadi sering mau mati tapi nggak jadi gitu. Apalagi kalau dalam kondisi macet kan kita otomatis mainin kopling ya, sering mainin kopling gitu. Jadi kalau pas kita lagi mainin kopling sama gas itu, jadi kayak mau mati, tapi begitu kopling dilepas lagi gitu, nggak digas, dia nggak jadi mati gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi neken kopling atau lagi mainin kopling, kita paksa gas, itu bakalan jadi mati. Gua nggak tahu itu kenapa. Mungkin karena settingan juga yang masih belum maksimal gitu. Itu kekurangan yang kedua. Lalu yang ketiga, ini gue rasain pas di jalur nih ya. Pas di jalur, kalau misalkan kita lagi ngegas gitu ya, lagi ngegas, weng-weng-weng-weng gitu. Ya, tiba-tiba mati gitu ya. Pas kita mau spontan untuk menghidupkannya kembali, susah ngidupinnya, nggak tahu kenapa gitu. Jadi kayak tekor bensin gitu. Nah, kekurangannya cuma tiga itu aja sih yang menurut gue, yang nggak enaknya gitu ya. Mungkin nanti bisa disetting ulang lagi sih. Lalu kalau throttle bodinya sendiri, dia udah nggak ada
pengaturan RPM-nya itu nggak perlu kita set dari ECU, dia ada pengaturan RPM atau idle-nya ya, sorry, idle-nya itu udah ada manualnya di sini nih ya. Nah ini tuh, itu ada kalau open itu kayak dia kayak semacam cuk di motor karburator ya, dia bisa ditarik itu cuk, jadi begitu start dia RPM-nya akan sedikit lebih tinggi, motor jadi ngerung gitu ya. Kalau udah panas kita tinggal tekan lagi. Nah ini ada arah panahnya, ini kalau kita ikutin arah panahnya RPM-nya akan sedikit lebih gede gitu ya. Ini buat apa ngatur idle-nya sih ya, jadi enaknya di situ. Ininya pun kita nggak perlu susah-susah cari apa namanya selang bekas radiator mobil lah atau apalah ya, ini udah ada gitu, dan katanya sih lebih tahan lama dibandingkan selang yang dari selang radiator atau bekas selang mobil. Oke, segitu dulu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Selamat sore, salam Papa Muda 26.